بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين، وبعد. الحمد لله، شكر الله سبحانه وتعالى karena kita diberikan peluang untuk kali pertamanya bertemu dalam siri tafsir insyaAllah, dan kita akan merujuk ya hampir keseluruhannya kepada buku ataupun tafsir yang di apa namanya dikarang oleh almarhum Profesor Hamka, iaitu tafsir Al-Azhar. Dan alhamdulillah hari ini kita hari yang pertama, siri yang pertama, minggu pertama, insya-Allah kita akan mulakan dengan surah Al-Fatihah. Jadi sebelum itu kita baca Fatihah dululah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mudah-mudahan usaha kita yang sedikit ini insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu taala, dan yang penting kita konsisten. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala kerana Allah taala segala-galanya lah yang mempermudahkan kita, bukan kerana kita hebat ya, tapi kerana Allah Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya, maka terjadilah. Allah Ta'ala juga memberikan ilham kepada kita untuk adakan apa nama ni siri tafsir kita ini, dan alhamdulillah Allah Ta'ala permudahkan setakat hari ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terus permudahkan kita insyaAllah. Jadi yang pertamanya, kita memang tidak ada lain yang perlu kita ucapkan kecuali alhamdulillah, syukurillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi dalam surah Al-Fatihah dan kebanyakan surah, bahan surah-surah dalam Al-Quran ada Al-Basmalah dipanggil. Al-Basmalah ataupun kalau kita sebut secara mudahnya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nama dia Bismillahirrahmanirrahim, nama dia Al-Basmalah. Bila sebut kalau kita pergi negara Arab, Iqra Al-Basmalah, maknanya suruh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nama Bismillahirrahmanirrahim adalah Basmalah. Baik. Maksud dia Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi kita pun semua dah hafal ni semua ni. Daripada kecil-kecil pun dah hafal kan. Baik, alhamdulillah. Baik, kita terus kepada ayat yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang bermaksud segala puji-pujian adalah untuk Allah pemelihara semesta alam. Itu makna secara ringkaslah, makna terjemahan dia. Isinya panjang, isinya banyak ya, kandungan yang boleh kita, kalau kita ni ahli tafsir, banyak benda yang boleh ditafsirkan dengan empat perkataan tersebut ya. Sebab itulah orang yang alim, orang yang mahir dalam bahasa Arab, orang yang mahir dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ulumul Quran contohnya ya, mereka akan boleh ya mentafsirkan ayat ini dalam berbagai-bagai keadaan berdasarkan ilmu-ilmu yang ada pada mereka. Tapi kita hari ini saya kat sini bukan mentafsirkan, cuma membaca, dan cuma mungkin ya membaca tafsir ayat ditulis oleh Profesor Dr. Hamka ini, dan seterusnya mungkin kita akan membuat sedikit perbincangan ataupun nak cuba kaitkan sikit sebanyak apa yang kita faham dengan apa yang tertulis insyaAllah. Baik, surah ini dinamakan surah Al-Fatihah. Nanti kita akan ceritakan nama-nama lain, ada lagi nama-nama lain. Kenapa dia sebut surah Al-Fatihah? Antaranya ialah kerana dia merupakan surah pembukaan ya? Kalau kita buka Al-Quran itu, yang mula-mula sekali kita nampak Al-Fatihah dulu. Bukalah Quran mana pun yang kita nampak mula-mula, kita buka yang pertama mesti Al-Fatihah. Itu di antara sebab kenapa dia disebutkan nama Al-Fatihah. Pembuka kata lah, pembuka kata. Tapi dari segi penurunan dia... Penurunan bukan. Walaupun Al-Fatihah ini bukanlah surah yang pertama diturunkan. Kita tahu semua surah yang mula-mula diturunkan ialah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang pertama diturunkan. Tapi dari sudut susunannya, Al-Fatihah diletakkan di hadapan sekali dalam mushaf.
Jadi walaupun begitu, bukan dia berdasarkan kepada mana yang turun dulu. Adalah ulama-ulama banyak berbincang tentang kenapa penyusunan itu dibuat sedemikian rupa. Ya. Jadi surah Al-Fatihah adalah surah yang diletakkan di hadapan, yang sering kali dibaca oleh kita. Dan nama Al-Fatihah ni bukan nama yang baru dicipta oleh orang-orang yang terkemudian, tapi memang telah sejak zaman Nabi SAW pun memang telah dikenali surah ini sebagai surah Al-Fatihah. Okey, itu dari sudut pengenalan inilah surah, kenapa surah itu dinamakan surah Al-Fatihah. Baik. Kemudian kita bincangkan apa yang dibincangkan di sini oleh Profesor Dr. Hamka ialah tempat diturunkan. Fatihah ni turun kat mana? Turun kat Mekah ke Madinah? Jadi banyak apa nama ni penulisan-penulisan yang dibuat oleh para ulama yang namun kebanyakannya mengatakan bahawa surah ini diturunkan di Mekah dengan hujah-hujah dan bukti-buktilah yang dibawa oleh mereka. Di antaranya seorang ulama bernama Al-Wahidi dalam kitabnya Asbabun Nuzul menyebutkan yang dalam tafsir dalam dari hadis yang diriwayatkan daripada Abu Talib radhiyallahu anhu, dia beliau berkata bahawa surah ini diturunkan di Mekah dari dalam satu perbendaharaan di bawah arasy Allah Subhanahu taala. Ini pandangan Ali radhiyallahu anhu. Mana satu yang amat special lah, satu yang amat special yang diturunkan oleh Allah Subhanahu taala. Itu satu bukti, dalil atau hujah yang mengatakan bahawa surah Al-Fatihah ini memang diturunkan di Mekah. Baik, ada satu lagi riwayat dari Abu Syaibah dalam Al-Musannaf dan Abu Nu'aim dan Al-Bahyaqi dalam Dalailun Nubuwah menyebutkan bahawa daripada satu hadis ya, disebutkan bahawa satu ketika selepas Nabi SAW menerima wahyu yang di Gua Hira, jadi Nabi SAW dalam keadaan yang ketakutan sebab dia takut sebab malaikat datang dalam keadaan dia pertama kali menerima wahyu dari baginda SAW, merasa amat takut ya. Jadi bila takut ni Khadijah radhiallahu anha pun isteri Nabi yang amat Nabi cintai bawa baginda SAW berjumpa dengan seorang pendeta Nasrani yang merupakan sepupu kepada Khadijah, iaitu yang kita kenal yang selalu dengar Waraqah bin Naufal ya. Jadi Waraqah bin Naufal ni adalah seorang pendeta Nasrani yang taatlah, yang taat. Maknanya dia betul-betul mengikut kitab Injil. Ya, bukan yang kitab Injil yang di apa yang telah pun ditukar sana sini kan, telah melakukan pertubuhan dan sebagainya kan. Old Testament. Old Testament. Baik, ini Injil yang original, Old Testament. Maknanya kemudian apa yang berlaku bila dia pergi, maka Nabi SAW pun ditanya oleh Waraqah bin Naufal apa sebenarnya telah berlaku, lalu baginda SAW pun ceritalah kepada Waraqah ya. Jadi dikata Nabi SAW menyebutkan ya, bila semasa dia berada di Gua Hira tu, tiba-tiba ada suara, dia terdengar suara daripada belakang. Siapa tak takut kan, siapa tak ketar dalam keadaan kita duduk tengah khusyuk baca Quran kepada imbah dan sebagainya, tiba-tiba ada suara panggil, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ada suara panggil. Jadi bila dengar suara demikian, maka Rasulullah pun cabut lari ya, kerana ketakutan. Maka Waraqah menegur Nabi ataupun memberi nasihat kepada Nabi. Maka Waraqah kata, jangan engkau berbuat begitu. Dia beritahu dekat Nabi SAW, jangan kamu buat begitu. Tetapi jika engkau dengar suara itu lagi, tetap tenanglah engkau sehingga dapat engkau dengar apa lanjutan perkataannya. Jadi Nabi diberi nasihat oleh Waraqah bin Naufal ya, supaya tidak lari lah. Duduk walaupun dah takut, kena sabar sikit lah, kena tunggulah, dengar betul-betul apa yang diperkatakan. Jadi kemudian selanjutnya Rasulullah SAW berkata, maka datang lagi dia dan terdengar lagi suara itu, ya Muhammad. Ini cerita tentang asbabun nuzul lah. Maknanya diceritakan tentang sebab penurunan itu, ataupun mungkin tidak asbabun nuzul, tapi nak ceritakan riwayat yang mengatakan bahawa ayat Al-Fatihah itu atau surah Al-Fatihah itu diturunkan di Mekah. Sebab masa itu Nabi masih berada di Mekah.
Maka dalam satu hadis lagi Nabi SAW berkata, bersabda, maka datang lagi dia dengan maka datang lagi dia dan terdengar lagi suara itu, ya Muhammad, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, singgahlah kepada waladdallin. Jadi ini adalah merupakan hadis ataupun hujah yang kedua mengatakan bahawa surah Al-Fatihah itu memang diturunkan di Mekah. Ini hujah yang kedua lah. Jadi itu komplit lah. Itu hadis yang komplit lah. Hadis maksudnya Fatihah diturun. Komplit, diturun sekaligus. Tidak macam ayat-ayat sangat-sangat kebanyakan surah-surah lain diturunkan pada sebahagian-sebahagian, macam surah apa namanya Al-Alaq itu turun sebahagian saja. Dan banyak surah-surah lain pun sebahagian-sebahagian, tapi dalam Al-Fatihah komplit daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Tapi tak ada amin. Waladdallin saja Okey. Baik. Kemudian seperti mana yang kita jelaskan tadi bahawa semasa turunnya ayat tersebut, Nabi pada masa itu memang berada di Mekah. Jadi ini pun salah satu hujah juga. Kemudian ada satu lagi pandangan, Ibnu Al-Ambari pun meriwayatkan bahawa dia menerima riwayat daripada Ubadah bin As-Samit bahawa surah Al-Fatihah atau Fatihah kitab ini memang diturunkan di Mekah. Cuma ada satu riwayat saja, yang menyebutkan bahawa surah Al-Fatihah itu diturunkan Madinah. Diturunkan di Madinah. Antara ulama yang berpandangan demikian adalah Mujahid. Mujahid. Jadi tak banyak sebenarnya pandangan yang mengatakan apa nama ni surah ini diturunkan di Madinah. Majoritinya disebutkan oleh para ulama bahawa surah ini memang diturunkan di Mekah, dan ada lagi hujah yang lain, ya. Kenapa surah ini dikatakan diturunkan di Mekah? Kerana solat itu sendiri diwajibkan semasa di Mekah. Ya. Solat diwajibkan semasa zaman Mekah. Iaitu dalam tempoh 13 tahun Nabi SAW menjalankan dakwah di Mekah, masa itu turun. Ya, turun kewajipan solat. Dan kita tahu dalam kewajipan solat tu ada Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Jadi logiklah. Ya, logik sebab Nabi SAW pernah bersabda, ya, tidak sah solat bagi sesiapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Artinya dengan sendirinya menunjukkan menjadi hujah yang kuatlah. Sebab kalau wajib solat, Fatihah belum turun dan Nabi wajibkan solat pula baca Fatihah, macam mana? Tak mungkin berlaku lah. So maksudnya Fatihah tu memang sudah wujud. Fatihah sebelum turun dulu. Lepas tu baru hijrah. Maknanya Fatihah turun dulu, lepas tu barulah turunnya kewajipan solat. Okay, itu memang hujah yang kuat lah. Turun ke berapa dia? Dia tidak cerita. Sebutkan di sini, tidak disebutkan dalam ni kita boleh check lah tahun berapa hijrah, tak disebutkan di sini, ya. Baik. Jadi tapi secara umumnya boleh katakan walaupun dia bukanlah surah yang pertama, tapi di antara surah-surah yang awal diturunkan lah, antara surah-surah yang terawal juga yang diturunkan selepas Iqra itu, Fatihah di antara yang terawal. Dan selain pada itu, surah Al-Mudathir pun di antara surah yang terawal, sebahagian daripada surahnya, awal surahnya. Begitu juga surah Al-Muzzammil pun sebahagian daripada surah tersebut diturunkan di peringkat awal, ya. Tetapi semuanya surah-surah tersebut tak lengkap. Dia tak turun, tetapi Al-Fatihah adalah salah satu daripada surah yang diturunkan secara lengkap sekaligus. Dia turunkan sekaligus. Baik. Kemudian kita tengok nama-nama lain, bagi Al-Fatihah. Okey. Al-Fatihah juga ada nama lain, ya, selain nama Al-Fatihah, nama juga yang dinamakan juga Ummul Kitab. Ya, Ummul Kitab pun adalah apa nama ni, salah satu nama bagi Al-Fatihah, ya. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan di antara nama lain bagi Al-Fatihah ialah Al-Wafiyah, yang melengkapi, Al-Hamd, puji-pujian. Dan ada juga yang mengatakan surah ini adalah surah As-Salah, surah salat, ya. Dan selain daripada itu ada juga bernama surah Al-Waqiyah. Bukan Waqiyah, Waqiyah surah lain. Al-Waqiyah yang bermaksud pemelihara dari kesesatan. Itu maksud yang disebutkan di sini. Maknanya masing-masing ada hujah-hujah tersendirilah kenapa mereka, para ulama, meletakkan nama-nama ini bagi surah
pergi surah Al-Fatihah. Nanti kita Al-Waqiyah. Al-Waqiyah. Bukan Waqiyah, Al-Waqiyah. Al-Waqiyah. Antara sebab kenapa para ulama menyebutkan nama-nama demikian, antaranya ialah kenapa? Antaranya ialah kerana surah Al-Fatihah ini walaupun pendek, dia syarat dengan makna. Dan makna-makna yang yang ada dalam surah Al-Fatihah itu, dia punya isi kandungannya meliputi seluruh surah-surah yang ada dalam Quran. Itu nanti dia akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Maknanya walaupun dia pendek tapi segala-gala yang ada dalam Quran itu sudah ada kandungannya di dalam surah Al-Fatihah itu. Sebab itulah tidak hairan kenapa disebutkan umul kitab, mak kepada kitab. Maknanya ibu baca kat situ tu, maknanya kalau orang yang faham tu, maknanya dia boleh rangkumkan, boleh kaitkan dengan segala apa ayat-ayat Al-Quran yang ada selain daripada surah Al-Fatihah. Sebab di dalamnya ada unsur-unsur tauhid contohnya. Jadi kalau kita tengok Al-Quran ni, banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan pasal tauhid, pasal mengesakan Allah, pasal akidah, pasal keimanan kepada pada Allah, Rasul, hari kiamat, malaikat dan sebagainya, kitab. Jadi semuanya ada terkandung dalam surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita tengok contohnya, daripada awal alhamdu, alhamdu tu pujian. Jadi Allah Taala sebut daripada ayat yang pertama je alhamdulillah. Itu sebenarnya ada unsur akidah di situ. Kalau nak puji, puji hanyalah Allah. Jadi manusia ni sebenarnya tak layak untuk dipuji. Kenapa? Kerana segala-galanya apa yang kita ada datangnya daripada Allah. Kita ada harta, orang puji, wah banyak harta engkau. Kita tanya pula, harta tu datang daripada mana? Datang daripada Allah. So puji Allah lah. Kita dapat kesihatan yang bagus, alhamdulillah, tak pernah sakit, maka kita kata alhamdulillah, alhamdulillah, pujian segala ini daripada Allah. Kita ada ilmu yang banyak contohnya, sampai peringkat profesor dan sebagainya. Jadi kita tak boleh nak sombong. Jadi kalau kita sentiasa kaitkan diri kita dengan Allah, bahawa segala apa yang kita ada sekarang ni milik Allah Taala, maka akan pastinya tidak ada manusia yang berani nak sombong ataupun yang sanggup nak sombonglah. Sebab dia tahu yang masalah sekarang ni, hari ini kita tengok kenapa manusia sombong, takabur, bongkak sebagainya, kerana mereka rasa itulah kehebatan mereka. Segala-gala aku dapat harta, kenapa? Kerana aku rajin, aku bijak, aku pandai bisnes, maka dapatlah harta. Kamu tak reti apa-apa, tu pasal kamu sesak, kamu miskin. Contoh, sebab aku bongkak je, takabur, sebab dia rasa itulah kehebatan dia. Sedangkan kalau kita rasa hebat, apa hebat kita? Kalau kita tengok diri kita, apa hebat kita? Apa kehebatan kita ada yang kita tak perlu apa-apa pun bantuan daripada Allah? Tak ada. Kita bangun pagi, Allah Ta'ala hidupkan, Allah bagi kita peluang kita bernafas. Kalau ramai orang yang terus tidur terus tak bangun-bangun pun, ramai. Sebab semuanya bukan di tangan kita. Kita nak datang, nak melangkah tu pun, ya Allah, kalau Allah Ta'ala izinkan kita boleh melangkah. Nak celik mata pun, kalau Allah Ta'ala izinkan kita boleh celik mata. Allahu Akbar. Jadi kalau orang yang sedar, ni orang yang sedar tentang apa nama ni, keadaan diri dia sendiri, kelemahan diri dia sendiri, pasti dia akan rasa tawaduk, rendah diri. Walaupun dia seorang raja, walaupun seorang perdana menteri, walaupun juta-juta bilion harta pun, dia akan sentiasa tunduk, patuh, tak sombong, tak bongkak, tak takabur. Sebab apa? Sebab dia tahu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua daripada Allah, harta daripada Allah, kesihatan daripada Allah, isteri daripada Allah, anak daripada Allah, pangkat darjat semuanya daripada Allah. Allah ya Ta'ala yang memilih. Jadi kalau kita sedar diri, maka insya-Allah kita akan jadi hamba-hamba yang sentiasa taat pada Allah. So bila orang puji, katalah alhamdulillah dengan penuh rendah diri. Tapi kadang-kadang ada juga orang kata alhamdulillah tapi sombong juga. Jadi tak kenalah. Jadi puji-pujian kembalikan hanya kepada Allah. Dialah Rabb, dialah pemelihara, dialah yang pengasuh, pendidik, penyubur, maknanya menentukan segala-galanya. Semuanya adalah dia belaka. Itu adalah unsur-unsur akidah. Itulah perkara, antara perkara yang wajib kita imani. Jadi kalau kita setiap hari kita hidup, kita setiap bergantung dengan Allah, pengharapan kita pada Allah, kita jadi jiwa kita insya-Allah akan jadi apa? Akan jadi amat tenang. Bila berlaku Allah, bila orang kutuk kita, kita kembali, it's okay, ini adalah ujian daripada Allah.
Kita susah tak apa. Ini ujian daripada Allah. Mungkin Allah, mungkin kita pernah banyak berdosa dengan Allah, Allah Ta'ala nak kafarah dosa kita. Ataupun mungkin kalau kita tak ada banyak salah, mungkin Allah Ta'ala nak naikkan darjat kita. Dan mesti ada sesuatu hikmah di belakangnya yang kita tak tahu, yang kita tak faham. Sebab ada benda yang kita boleh faham. Dalam hidup kita ni kadang-kadang ada benda yang kita boleh faham hikmah dia. Tapi ada yang tak faham. Contoh yang boleh faham, contoh saya ambil contoh saya sendiri lah. Contoh saya sendiri, semasa di Brunei kita gaji agak besar, alhamdulillah. Bila kita gaji agak besar, kita kadangkala bukan tidak bersyukur, bukanlah kita buat benda-benda haram, tapi kita pergantungan kita pada Allah tu kadang-kadang jadi kurang. Sebab khususnya orang makan gaji lah, orang makan gaji ni dia tahu hujung bulan cucuk mesti keluar. Beban ni dengan orang bisnes, orang bisnes bulan ni alhamdulillah lumayan, bulan depan belum tentu. Jadi menyebabkan kadang-kadang kita agak jauh daripada Allah. Maknanya bukan jauh tu maknanya tak tunai solat sebagainya, kita buat, tapi pergantungan kita dengan Allah jadi agak kurang. Sebab bila kita dah semakin mewah. Jadi bila Allah Ta'ala tarik benda tu, maka kita sentiasa lagi, insya-Allah kita lagi apa, sebab kita mengharap. Kita mengharap, kita sentiasa meminta, kita sentiasa merayu-rayu Allah Ta'ala. Kan? Jadi sebab itulah kadang-kadang kekayaan ini pun, ya, walaupun kita tengok tekanan mungkinlah agak besar juga bagi orang yang miskin, bagi orang yang tak ada duit memang tekanan, dan bahkan memang orang yang terlalu miskin ni pun boleh membawa kepada kufuran kepada Allah. Seperti mana yang disebut oleh Nabi, kadal faqra an yakuna kufra. Maksudnya hampir saja orang yang fakir itu dia menjadi kufur. Ada juga kes-kes yang demikian. Maksudnya kalau sekiranya dia terlalu miskin, makan tak cukup, kan, pakaian pun tak ada, contohnya pakai pun koyak robak-robak tu orang, kan. Kemudian rumah pun tak ada, merempat, tidur di kaki lima, dan mungkin dia akan menyebabkan dia berfikir, kenapa aku nak sembahyang, kenapa aku nak taat pada Allah, kan. Dia akan merasa demikian. Sebab itulah kita dituntut untuk mencari harta untuk kepentingan diri kita. Wajib supaya kita dapat sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dan kita dapat merapatkan diri kita dengan Allah. Tapi kaya sangat pun kadang-kadang menimbulkan masalah juga. Jadi yang baiknya, kata Nabi, khairul umuri awsatuha. Sebab baik perkara adalah pertengahan. Kaya sangat pun bahaya juga, miskin sangat pun bahaya. Kalau kita dapat cukup, ada makanan, ya, setiap bulan tidak ada masalah, ada belanja anak-anak sikit, kan, boleh pergi apa nama ni, bawa-bawa anak makan angin sekali-sekala, alhamdulillah, itu pun dah syukur pada Allah SWT. Jadi kalau kaya sangat pun masalah, ya? Baik, jadi kembali kepada apa nama ni, perbincangan kita. Jadi segala-galanya adalah daripada Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang selanjutnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ni maksudnya yang maha pemurah. Jadi Ar-Rahman ni di dalam tafsir yang lain menyebutkan bahawa Ar-Rahman ialah sifat Rahman Allah Ta'ala ni, dia contoh dia memberi rezeki, memberi kesihatan, memberi peluang kehidupan kepada semua makhluk. Ya, semua makhluk. Kamu beriman ke, kamu tak beriman ke, kamu kufur, kamu solat tak solat ke, Allah tetap bagi. Jadi bila kita orang beriman, kita jangan terlalu fokus pada sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala ni. Kalau kita tengok dari sudut Ar-Rahman ini, maka kita akan rasa kita lemah lah. Sebab apa? Sebab bila kita sembahyang bagus, ibadat kita bagus, kita tak pernah pun buat jahat ke orang, kita pun tak pernah dengki-dengki dengan orang. Kita memang amat baik, amat taat, tapi hidup kita lemah, hidup kita miskin. Minta kaya, doa kaya daripada kecil sampai tua pun tak kaya-kaya, mati pun dalam miskin. Jadi kalau kita tengok dari sudut Ar-Rahman Allah, maka kita rasa kita jauh lah. Kita macam di pinggir, di sisi oleh Allah Ta'ala lah. Kalau kita tengok sudut Ar-Rahman Allah. Sebab Allah bagi, kadang-kadang kita pun rasa heran, kenapa Allah Ta'ala bagi orang tak semayang kaya raya? Kenapa Allah Ta'ala bagi orang kafir kaya raya? Bilioner di Malaysia ni, majoritinya adalah orang yang tak semayang, orang kafir, orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala bagi kaya? Sebab itu Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala ni, siapa yang kerja kuat, siapa yang rajin, siapa yang tahu tengok apa nama ni, peluang-peluang yang ada, maka dia jadi kaya. Tak kira, contoh mudah macam ni lah. Konsep kekayaan ni dari sudut fitrahnya dia macam ni.
dia buat ibarat macam kita kita masak nasi periuk elektrik lah, periuk elektrik. Jadi bila kita berjaya memasak nasi itu, itulah satu kejayaan. Betul? Natijah dia bila kita masak masak nasi, masak, kejayaan lah tu, tu result dia. Jadi bila siapa saja, ya, siapa saja yang membuat mengikut peraturan dia, pasti akan masak. Contoh apa peraturan dia? Pertama, syaratnya mesti ada elektrik, mesti ada periuk, mesti berfungsi dengan baik. Kemudian letakkan apa bila nak masak nasi? Terbuas. Kemudian letak air, petik suih, that's it. Bila kita buat semua ni, wajib masak. Wajib tu bukan maksudnya kita melawan Allah. Kita kata, oh macam mana kamu boleh kata wajib, mungkin tak masak. Tak, Allah Ta'ala telah meletakkan peraturan. Kita kita bercakap wajib atas peraturan bahawa Allah Ta'ala menetapkan kalau kamu buat macam ni, macam ni, macam ni, secara fiziknya dia akan masak. Betul? So, bila siapa pun, sama ada Melayu ke, Cina ke, India ke, budak kecil ke, budak besar ke, orang tak ada tangan, tak ada kaki pun, kalau dia boleh petik suis, boleh buat apa semua tu, mesti masak. Itu rule dia. Kan? Rule dia. So, maksudnya kekayaan itu begitu rule dia. So, yang kenapa orang-orang yang bukan Islam kaya raya, sebab dia mengikut rulesnya. Kita kenapa tak kaya? Antaranya sebab kita tak ikut rule. Kita tak ikut rule dia. Allah Ta'ala letakkan dia punya, dia punya elemen-elemen untuk kaya dia begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu buat semua ni, kamu akan dapat. Kamu Islam, kamu tak Islam, kafir tak kafir, tak ada. It doesn't really matter. Benda tu tak penting bagi Allah Ta'ala. Yang penting, bila kamu buat macam ni, kamu akan berjaya. Itu rule dia. Kita ni masalah kita tak kaya ni sebab kita tak ikut rule. Kan? Kita tengok contoh mudah lah. Contoh mudah, orang-orang yang yang bukan Islam, kalau kita tengok Cina sebagai contoh, kan? Mereka tak ramai yang makan gaji. Mereka tak ramai yang makan gaji. So mereka berniaga. Bila berniaga perlukan apa? Perlukan ketahanan jiwa yang kuat, perlu sabar, perlu rajin. Kan? Kemudian perlu bersungguh-sungguh, tak give up. Apa lagi? Tahan lasak. Segala sifat-sifat tu ada pada mereka. So, mereka berniaga, pertama kali gagal, dua kali gagal, tiga kali gagal. Dia akan berusaha terus-terus buat sampai akhirnya dia berjaya. Kalau tengok orang kaya raya, kalau kita tengok dulu pun kadang-kadang dia pergi ke kampung, kutip selipar buruk, selipar apa nama ni, tin-tin kosong. Itu je, botol-botol kosong. Itu yang mereka mula. Tapi kita orang Melayu sanggup buat macam tu? Tak sanggup. Jadi kita artinya ciri-ciri untuk jadi orang kaya tak ada kat dalam diri kita. So jangan kita nak marah orang yang kaya sebab kita sendiri tak buat. Orang yang kebanyakan kita, ya, bukan nak nak kata orang Melayu lah, tapi kebanyakan orang Melayu sifatnya tak begitu rajin. Kita tengok orang yang bekerja. Contoh, kalau orang yang dah kerja, katalah dia kerja daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang, kebanyakan, majoriti tak akan buat kerja lain dah. Dengan alasan berbagai-bagai, penat lah, letih lah, tak ada masa lah, apa semua. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok kebanyakan orang yang bukan Melayu, lepas kerja mereka masih pergi kerja, buat bisnes dan sebagainya. Sebab apa? Dan itulah kriteria dia untuk jadi kaya. Tapi kalau kita, dengan alasan-alasan yang ada pada kita, balik pukul 5, di rumah, main dengan anak-anak, duduk tengok TV, tunggu malam tidur, itu je putaran hidup kita, sampai bila kita tak kaya? Sebab tak ikut rule dia. Ini Ar-Rahman Allah. Ar-Rahman Allah Ta'ala akan bagi kepada sesiapa saja asalkan dia ikut rules dia, peraturan-peraturan dia, undang-undang dia. Dia ada undang-undang dia. Itu Ar-Rahman dia di dunia. Sama juga kesihatan. Kesihatan pun sama. Kalau kita makan ikut dan je, makan ikut sedap je, makan maknanya ikut nafsu, so akhirnya kita tak sihat. Itu rule dia. Rule dia, siapa pun buat macam tu akan jadi macam tu. Kenapa kita tengok orang Korea? Seronok bila pergi Korea. Satu benda yang dia puasan, bila borak-borak dengan wife, apa yang kita puasan dekat Korea? Bila tengok orang Korea, tak ada yang berbuncit. Tak ada yang berbuncit. Jom kita perhatikan cara hidup dia. Pertama, makanan. Dia orang jaga makanan sangat-sangat. Kan? Yang junk food ni dia tak makan. Tak, itu makanan-makanan yang sihat. Satu, yang keduanya dia orang suka berjalan. Berjalan, ya, kalau kita pergi tengok, pergi kat Korea right, tu kami duduk hotel atau bukit, jalan kaki tu, ya. So rumah-rumah dia pun banyak
di bandar-bandar tu pun kan, kami duduk di air tawun, bandar-bandar di atas bukit, shopping-shopping banyak tempat-tempat atas bukit. So dia orang akan naik bukit, turun bukit, pergi pejabat, turun bukit, balik naik bukit, balik rumah kan. Jadi cara hidup mereka yang sihat menyebabkan mereka jadi sihat. Jadi sama juga, itu ar-Rahman Allah. Allah bagi ar-Rahman, dengan sifat ar-Rahman itu bagi kesihatan, bagi kekayaan, bagi apa, apa kedudukan yang itu, sebab apa, dah ikut dulu. So kalau kita nak kaya juga, kena buat macam ni. Kalau nak sihat, ini cara dia. Itu ar-Rahman Allah SWT. Nah, tapi kalau kita tak dapat itu, maka tak saya risaulah. Sebab kita ada satu lagi, ar-Rahim Allah. Ya? Sifat ar-Rahim inilah sifat yang yang kita amat-amatkan, kita amat harapkan daripada Allah SWT. Ar-Rahim ni hanya Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang beriman di hari akhirat. Ar-Rahman ni semua untuk semua Ar-Rahman makhluk. Untuk semua makhluk. Untuk semua makhluk. Jadi Ar-Rahim ini ialah kasih sayang Allah Ta'ala, pemurah lagi maha penyayang. Penyayang Allah Ta'ala ini maksudnya Allah Ta'ala akan berikan pembalasan yang amat luar biasa, dan Allah Ta'ala akan jauhkan daripada daripada neraka. Itu rahmat yang paling besar. Ya? Rahim Allah Ta'ala artinya orang yang beriman diletakkan dalam syurga, dan orang yang apa nama ni, dan bebaskan daripada daripada api neraka. Ya Rahim Allah. Jadi kalaulah kita ditakdirkan, contohlah di dunia ni kita banyak masalah, masalah itu akan berhenti. Tak ada orang, kalaupun tak berhenti, mati mesti berhenti. Sebutlah apa masalah pun, dia stres, dia sakit hati dengan orang, kan, orang orang buat dia macam-macam kan, orang jampi dia, orang sihir dia kadang-kadang kan, dia mesti berhenti. Mesti berhenti. Sama jugalah eh, kita kadang-kadang susah, ada masalah tu, masalah, masalah dengan orang lah, masalah dengan pekerja lah, masalah dengan bos lah, masalah dengan isterinya, masalah dengan masalah-masalah, apa pun saja masalah yang kita ada, dia mesti berhenti, mesti habis. Kan? Berapa lama kita hidup? Kalau stres macam mana pun, umur 80 tahun mati, habis lah. Ataupun sampai nyanyuk, nyanyuk dah tak fikir apa benda dah. Selesai masalah, tak fikir, tak ada stres. Baik, kemudian cuma kalau kita, kalau kalau di akhirat, kalau dunia kita stres, tapi kalau di akhirat stresnya lagi berat. Lagi berat. Kalau kita tak selesai masalah dengan Allah Ta'ala, tak selesai masalah dengan manusia, tak tunaikan surah-surah Allah, maka stresnya memang luar biasa lah. Apa lagi lebih stres kalau duduk dalam neraka? Azab yang tidak henti-henti. Azab yang disebutkan azab ni, maknanya yang letak tapak kaki pun sampai menggelegak kepala otak. Tak stres ke? Kita kena sakit kepala pun bukan main stres. Baru sakit kepala. Sesemua sikit pun, nak nafas susah sikit pun, bahawa subhanallah dah stres. Kalau diazab dengan begitu rupa di di apa nama, di dalam neraka Allah Ta'ala, maka sudah tentulah memang amat dahsyat lah. Stresnya tu, azab seksa yang begitu, begitu amat luar biasa. Jadi itu yang kita harapkan. Tak apalah, jadi kalau kita dunia ni kita kita tidak tidak begitu senang, kita tidak begitu mewah, kita pun kerja biasa-biasa je, kan? Orang pun pergi mana-mana pun orang tak herau. Kita ada ke, orang panggil majlis, kita pergi pun orang tak tahu kita pergi, kan? Kita tak ada pun, tak ada, tak cacat pun majlis tu, kan? So tak apalah, tak apalah dunia, sebab harapan kita yang yang lebih utama ialah akhirat. Kalau kita beriman kepada Allah SWT, maka insya-Allah di akhirat kita jadi VIP. Kan? VIP lah. Sebab Allah Taala dah janji, ya? Orang yang beriman, ya? Orang yang beriman Allah Taala akan letakkan di antaranya apa dia? Antara tunjuk, antara apa nama ni, bukti bahawa kita ni VIP lah. Kalau kita ni orang yang beriman, ya? Di antaranya 7 golongan VIP. Kita sebut 7 golongan VIP yang Allah Taala janji kelebihan di akhirat. Ya. Sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Maksudnya 7 golongan. Bagi kita secara mudah, dunia ni VIP lah. 7 golongan VIP yang diletakkan di bawah bayang arasy. Bayang arasy Allah Ta'ala di bawah perlindungan, yang mana satu di hari akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, disebutkan oleh oleh para ulama, maknanya jarak matahari yang kepala dah sejengkal berdasarkan pada amalan masing-masing. So maknanya dalam begitu dahsyat keadaannya, kalau kita ni diletakkan di bawah teduhan arasy Allah Ta'ala, bukan VIP. VIP tu macamlah kita pergi seolah, contoh macam ni lah, kita pergi satu perhimpunan perarakan lah,
yang duduk bawah-bawah atap tu siapa tu? VIP lah tu. Eh, kita nak dekat pun tak dapat. Kita duduklah berdiri berbaring tengah-tengah panas kan. Itulah ibaratnya kalau kita di akhirat nanti. Ya, orang berpanas berhujan, kita duduk bawah aras dengan keadaan yang senyum, seronok, santai, yang ada minum-minum lagi kan. Kalau tak ada aircon pun kipas ada kiri kanan contohnya. Itu VIP. Kita dunia tak apalah kita berpanas sikit, tapi akhirat bayangkan kalau kita di akhirat, kita duduk tempat mereka pula. Mereka yang pernah jadi VIP duduk tempat tu, duduk tempat kita pula sekarang. Bila dia sampai di akhirat, dengan syarat kita orang yang beriman. So bila kita beriman, kita akan ambil tempat mereka dan mereka ambil tempat kita di akhirat. Tapi kalau mereka juga beriman, subhanallah, jadi raja, raja yang adil, raja yang taat, dunia VIP, akhirat VIP. Okay? Sonok kan? Kaya, dunia kaya, subhanallah. Okay? Tapi kaya yang taat pada Allah, kaya yang membantu orang miskin, kaya yang menderma, kaya yang keluar zakat, subhanallah. Istana besar, kan? Duit billion of ringgit, kan? Tapi dengan apa belanja dia pada Allah, infak di jalan Allah Ta'ala, maka dia akan jadi VIP. VIP dunia, VIP di akhirat. Tapi malangnya, kalau mereka hanya VIP dunia, tapi akhirat jadi orang biasa, duduk tengah panas, azab seksi yang begitu besar. Dan yang bagus juga, orang yang dunianya biasa je, biasa-biasa je, orang tak kenal pun nama dia, orang tak sebut pun nama dia, orang tak hirau pun dia, tapi akhirat nanti, wah, jadi VIP. Ha, itu alhamdulillah. So sekarang ni, dunia ni sebenarnya walau bagaimana pun susahnya, dia pasti akan berakhir dan dia tidak panjang sebenarnya. Di akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. So kalau kita hidup 80 tahun, ya, berapa je, tak sampai satu hari pun dunia. Ha, kalau kita akhirat tak sampai satu hari pun. Tapi di akhirat, tempoh masanya terlalu panjang. Kalau ditakdirkan kita mendapat syurga Allah Ta'ala, alhamdulillah nikmatnya yang berpanjangan. Kalau kita kena azab Allah Ta'ala pun, azabnya amat-amat pedih dan sakit, dan dia amat panjang tempohnya. So jangan main-mainlah dengan neraka. Ada orang kata, alah tak apalah, ramai-ramai tak apa. Orang bergurau kan. Jangan bergurau dengan neraka eh. Sebab neraka ni bukan satu benda yang boleh bergurau-gurau. Sebab dia punya azabnya terlalu selama amat dahsyat kan. Jadi baiklah, kita rasa cukup sekarang ni, jam pun hampir pukul 1. Dan insyaAllah mudah-mudahan perkongsian yang sedikit ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama insyaAllah, dan menambahkan kekuatan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, memberikan kita motivasi untuk beramal dengan ayat-ayat Allah SWT insyaAllah. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang ada kelemahan saya sendiri. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada liqa insyaAllah. Subhanallah alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سلام ولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا وخشوعنا وتضرعنا وتميم تقصيرنا يا الله يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.